So, untuk tidak melengahkan masa, saya memperkenalkan sekali lagi ahli panel kita yang pertama iaitu Puan Suriani Zakaria. Dan tajuk beliau pada hari ini adalah Pelesenan Premis Perniagaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu lesen premis dan lesen komposit. Puan Suriani adalah Ketua Penolong Pengarah Unit Pelesenan Premis dan Teknologi Maklumat di Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Beliau sendiri telah berkhidmat selama 18 tahun di DBKL dan bertanggungjawab untuk semua urusan yang melibatkan pelesenan premis di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan yang pentingnya ialah beliau juga telah terlibat secara langsung di dalam menyediakan garis panduan pelesenan perniagaan DBKL yang telah dilakukan bersama-sama dengan usaha-usaha MPC di dalam program amalan baik peran dan sebagainya. Jadi kita dengarkan sama-sama apa yang ingin disampaikan oleh Puan Suriani. The floor is yours, Puan Su. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum and very good morning to everybody. So saya akan tajuk taklimat saya pada pagi ini ataupun talk saya pagi ini ada lebih menjurus kepada lesen premis dan juga lesen komposit kepada semua jenis perniagaan yang beroperasi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cuma untuk makluman, lesen-lesen perniagaan sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 jenis lesen, iaitu lesen premis adalah yang paling utama, dan kemudian lesen komposit, lesen iklan, lesen hiburan dan juga lesen tempat letak kereta. Tetapi untuk pagi ni saya akan lebih menjurus kepada lesen premis dan juga lesen komposit. Sebab kedua-dua lesen ni adalah merupakan lesen induk bagi mana-mana aktiviti perniagaan yang lain sebelum sesuatu perniagaan itu dimulakan. Okey. Permohonan lesen mulai daripada April 2021. Daripada April 2020 which is last year. Permohonan kelima-lima lesen ni boleh dibuat melalui online, iaitu melalui elesen.dbkl.gov.my. Okey. Dan juga walau bagaimanapun kami ada sebab ini adalah masih lagi trial pilot project. Yang boleh buat permohonan untuk secara online hanyalah untuk permohonan baharu, renewal dan juga rayuan. Bagi permohonan kemaskini masih lagi secara manual dan perlu datang ke kaunter. Manakala bagi lesen iklan hanya untuk papan tanda premis. Untuk lesen hiburan semua kecuali hiburan semasa luar bangunan. Dan melalui web e-lesen ni pemohon boleh buat permohonan perayuan ataupun renewal dan boleh buat pembayaran serta cetak lesen sendiri dekat mana mereka berada, dekat rumah ke, dekat office ke, which is dah tak perlu datang ke kaunter lagi dah lah. Okay. Apa itu lesen premis? Lesen premis ni adalah lesen yang dikeluarkan kepada satu-satu premis untuk menjalankan apa-apa aktiviti trade, perniagaan dan perindustrian dan tidak berada di zon kediaman. Okay. Dan juga lesen premis ini adalah merupakan lesen induk bagi kelulusan tambahan lesen perniagaan yang lain. Jadi sebelum menjalankan sesuatu perniagaan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pastikan kena ada lesen premis dahulu. Dan juga pastikan tidak berada di zon kediaman. Sekiranya berada di zon kediaman, nanti dia ada syarat-syarat lain yang membolehkan sesuatu perniagaan tu untuk dijalankan di zon kediaman. Manakala lesen komposit pula adalah kombinasi daripada lesen premis yang induk tadi dan digabung sekali dengan lesen iklan papan tanda premis. So, sekiranya ahli perniagaan datang untuk memohon lesen, pilihan sama ada lesen premis ataupun lesen komposit. Lesen premis dia tak ada papan tanda premis, tetapi lesen komposit dia ada papan tanda premis.
Jadinya saya syorkan mana-mana perniagaan yang baru nak memulakan perniagaan, saya syorkan terus mohon untuk lesen komposit. Sebabnya dia akan dapat sekali dengan lesen papan tanda premis dia. Kalau lesen premis sahaja, dia tak ada lesen papan tanda premis. Okay. Kategori permohonan lesen premis atau komposit ada dua, iaitu lesen ekspres dan juga lesen tidak ekspres. Kedua-dua lesen ni adalah dimohon secara online, ya. Apa maksud lesen ekspres? Lesen ini buat masa sekarang, kelulusan yang dibagi adalah dalam tempoh 1 hingga 3 hari. Ia adalah bagi aktiviti yang tidak berisiko. Status lesen ekspres adalah status dia bersyarat untuk tahun pertama sahaja, ya. Dan dia memenuhi syarat minima permohonan. Apa itu syarat minima permohonan? Nanti saya akan terangkan. Manakala bagi lesen tidak ekspres, dia akan dibawa dulu ke jawatan kuasa pelesenan bagi aktiviti yang berisiko, dan sekiranya lulus, dia akan mendapat status lesen bersyarat juga dan dia perlu memenuhi syarat permohonan. Dia bukan lagi syarat minima seperti lesen ekspres tadi. Ini adalah apa ni, praktis kami buat masa sekarang, tetapi insyaAllah mulai Februari 2022, lesen ekspres akan dapat serta-merta secara online. Ya, sebabnya sistem e-lesen kami sekarang ni dalam proses pembangunan versi 4, dan by Februari 2022 nanti, lesen ekspres akan dapat terus dalam tak sampai 30 minit. Tetapi bergantung kepada sama ada pembayaran telah dibuat ataupun tidak. Okay. Apakah kriteria premis yang perlu membuat permohonan lesen perniagaan? Yang pertama, dia mesti berada dalam kawasan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sebab ada setengah-setengah ahli perniagaan yang datang, tetapi dia berada di antara border Selangor dengan KL. Seperti Ampang, Gombak. Jadi kami akan syorkan, kami akan minta ahli perniagaan tu tengok di dalam cukai dia apakah alamat dia di bawah KL ataupun di bawah Selangor. Sebab ada setengah-setengah ahli perniagaan bila dia datang mohon lesen, dia tak tahu border dia di mana. Sebab kami Dewan Raya Kuala Lumpur sendiri tak tahu, dan kalau kata postcode, sebab kami bukan pejabat pos, ya. Jadi kami sendiri tak tahu sama ada postcode tu belongs to KL atau belongs to Selangor. Sebab bila ada public, bila dia mohon and then bila dia dapat tahu dia di bawah Selangor, dia minta semula supaya fee lesen di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur diulangkan semula. Dalam UUK kami, UUK Kecil Trad Perniagaan dan Perindustrian 2016, mana-mana fee lesen yang telah dibayar tidak boleh di ulangkan semula. Jadi mana-mana ahli perniagaan yang nak mohon lesen, pastikan dulu berada di KL atau di Selangor bagi mengelakkan masalah di kemudian hari yang mana nak mohon fee lesen untuk dipulangkan. Tidak berada dalam kawasan atau zon kediaman, dan sekiranya berada di dalam kawasan atau zon kediaman, perlu dapatkan dulu kelulusan tukar guna kegunaan tanah daripada zon kepada komersial daripada Jabatan Perancangan Bandaraya Kuala Lumpur. Okay, sekiranya dia datang untuk memohon lesen dan kami dapati perniagaan dia atau premis dia berada dalam zon kediaman tanpa kelulusan tukar guna tanah daripada Jabatan Perancang, kami akan tolak permohonan lesen dia, ya. Apakah dokumen asas untuk memohon lesen premis? Ini yang saya katakan tadi adalah dokumen minima untuk mendapat lesen ekspres. Iaitu pertama, dia kena kemukakan pendaftar syarikat, perniagaan, pertubuhan berserta maklumat perniagaan dan pemilik. Ini more or less dokumen daripada SSM lah. Okay. Then salinan kad pengenalan ataupun pasport pemohon. Empat keping gambar, which is dia kena ada dua gambar yang menampakkan keseluruhan bahagian luar premis dan dua gambar yang menunjukkan bahagian dalam premis berlainan sudut. Ramai ahli perniagaan ataupun pemohon yang datang yang mohon lesen, dia agak keliru di bahagian gambar ni. Jadi kadang-kadang gambar ni juga boleh menyebabkan sesuatu permohonan lesen tu kami tolak. Dan juga pelan lokasi premis. Okay. Manakala dokumen asas pula untuk memohon lesen komposit,
Yang pertama tadi mesti sama seperti yang dibawa lesen premis. Dan dia kena ada satu visual iklan papan tanda yang berwarna dan disahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab seperti saya terangkan tadi, lesen composite adalah combinations of lesen premis and lesen papan tanda iklan. Papan tanda premis maksudnya dia kena ada satu visual iklan papan tanda yang berwarna dan disahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Gambar lokasi pemasangan iklan tu di mana dia nak pasang di premis dia, dekat atas ke, kat bawah ke, kat tepi premis ke, dan juga pelan lokasi premis pemasangan iklan tersebut. Okay, ini contoh ya. Untuk lesen premis seperti saya terangkan tadi, empat gambar, yang mana dua gambar yang menunjukkan luar, kami nakkan gambar yang menunjukkan kiri dan kanan bangunan dia dan juga bangunan dia sendiri. Kalau kita tengok sini, kita akan nampak keseluruhan luar bangunan. Okey, Sintium ni adalah premis yang memohon premis, memohon lesen. Jadi kami nakkan gambar yang pertama, gambar dia menunjukkan bangunan kiri dan kanan dia. Manakala di dalam premis, dua sudut yang berlainan. Ini satu sudut dan ini satu sudut. Okey. Bagi papan tanda iklan pula, papan tanda premis iaitu di bawah lesen composite, ini adalah contoh papan tanda yang diluluskan oleh DBKL. Okey, dia mestilah 1.1 meter lebar panjang dan juga 6.9 meter lebar dia. Dia punya requirement yang pertama, penggunaan bahasa Malaysia dia dalam mendapatkan pengesahan daripada DBP. Kedua, dia wajib mempamerkan aktiviti perniagaan dalam bahasa Malaysia. Maksudnya aktiviti ni adalah pasar raya. Aktiviti perniagaan dia naklah letakkan di sebelah atas kiri ataupun dia boleh letak di tengah-tengah dan diasingkan kedudukannya dengan perkataan yang lain-lain. Kalau kita tengok sini, Gogo Grocer ni adalah nama commercial premise dan dia diasingkan dengan nama aktiviti dia pasar raya. Saiz perkataan bagi aktiviti which is pasar raya ni hendaklah lebih kecil daripada nama syarikat dia. Dan hendaklah mencatatkan nombor lesen pemilik perniagaan di sebelah bawah kanan iklan papan tanda tersebut. Okay. Dan juga ini adalah yang telah diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, tetapi ada juga dokumen khusus yang kami perlukan bagi aktiviti-aktiviti seperti berikut. Selain daripada bila dia mohon lesen premis, yang pertama dia kena bagi dokumen minima which is dokumen asas tadi, dan juga sekiranya aktiviti dia dilakukan di tanah lot ataupun tanah lapang ataupun bangunan sesebuah ataupun dia telah ada tukar guna daripada zon kediaman kepada zon komersial, kami perlukan salinan DO dia. Kalau dia menjalankan aktiviti pusat hiburan ataupun sebarang jenis hiburan, kami memerlukan DO aktiviti hiburan dia. Di dalam DO tu ada menyebut kegunaannya adalah untuk aktiviti hiburan. Sekiranya untuk aktiviti hotel, dokumen tambahan yang kami perlukan adalah DO dia, CF atau CCC yang telah diluluskan. Bagi penguruk, peminjam wang ataupun nombor ramalan, kami perlukan salinan sijil ataupun surat daripada Bank Negara, KPKT ataupun Kementerian Kewangan Malaysia. Daripada klinik, kami perlukan salinan perakuan amalan tahunan dan perakuan penubuhan klinik. Pusat cyber atau isukan, ini adalah aktiviti yang terbaru. Kami perlukan salinan DO dia. Dan juga kami perlukan salinan kelulusan atau sokongan ataupun apa-apa penarafan daripada Kementerian Belia dan Sukan atau daripada Persatuan E-Sukan Kuala Lumpur. Pusat cyber untuk E-Sukan ni baru sahaja aktiviti, tak silap saya, dalam hujung tahun lepas diluluskan. Dan juga bagi aktiviti yang pemilikannya bukan warga negara, kami perlukan sijil perakuan atau surat sokongan atau dari agensi penggalak pelaburan atau pihak berkuasa kawal selia.
contohnya macam MITI ke, MAIDA ke, Invest KL dan sebagainya. Dan kami juga perlukan salinan pendaftaran franchise dari KPDN HEP. Pematuhan syarat-syarat bagi agensi dan jabatan berkaitan. Lesen premis, dia hanya akan dikeluarkan atau dia akan diluluskan untuk lesen tetap dia ataupun untuk di renewal dia. Pertama, dia perlu dapatkan kelulusan perintah pembangunan dan zon guna tanah daripada Jabatan Perancangan Bandaraya sekiranya berkaitan bagi aktiviti-aktiviti tambahan yang saya terangkan tadi. Okey, dia perlu juga dapatkan kelulusan pelan ataupun pelan ubah suai premis dan juga struktur tambahan daripada Jabatan Kawalan Bangunan, which is ini adalah antara yang paling utama. Okey, antara yang paling utama yang mana kebanyakan pemohon gagal dapatkan. Okey, ini yang paling utama yang mana pemohon gagal dapatkan. Dan dia kena dapatkan juga kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat daripada aspek keselamatan dan pencegahan kebakaran. Daripada Jabatan Alam Sekitar, dia kena dapatkan juga dokumen sokongan bagi semakan bunyi untuk premis hiburan dan juga kebersihan serta kesihatan premis makanan. Ini lebih kepada penggunaan grease trap. Daripada SSM, kena dapatkan sokongan juga untuk semakkan status terkini syarikat tersebut. Manakala daripada PDRM, perlu dapatkan sokongan untuk semakkan rekod jenayah pemohon atau premis yang nak dijalankan. Sama ada pemohon itu sendiri ataupun lokasi premis tu. Adakah PDRM sokong ataupun tidak. Okay, ini adalah pematuhan-pematuhan yang perlu dipatuhi oleh mana-mana premis yang ingin menjalankan aktiviti perniagaan. Okey. Sekarang ni saya akan terangkan tentang pembaharuan lesen. Lesen adalah tahunan, which is dia adalah dinamik dan tidak tamat pada 31 Disember setiap tahun. Masuk dinamik, sekiranya dia mohon daripada Januari, dia akan tamat pada Disember. Sekiranya dia mohon pada Februari, dia akan tamat pada Januari tahun yang berikutnya. Okey, itu maksudnya lesen adalah dinamik dan lesen adalah secara tahunan. Setelah genap setahun lesen pertama dia, dia perlu membuat pembaharuan lesen untuk tahun-tahun yang berikutnya. Permohonan pembaharuan lesen perlulah dibuat dalam tempoh masa 60 hari sebelum tamat temoh sesuatu lesen. Lesen premis yang status dia tetap terus boleh buat pembaharuan dan bayaran secara online. Manakala bagi lesen bersyarat, perlu dapatkan dokumen sokongan daripada jabatan JC berkaitan seperti dinyatakan dalam lesen perniagaan. Dokumen sokongan ni yang telah saya terangkan tadi, pematuhan, syarat-syarat pematuhan daripada jabatan dan agensi yang terlibat. Dan juga sekiranya gagal untuk dapatkan dokumen sokongan daripada jabatan dan agensi yang terlibat, akan menyebabkan lesen dia tidak boleh diperbaharui. Okey. Kadar fee lesen mengikut kategori, pejabat urusan sekiranya dia adalah unit, dia berada di satu floor dan dia adalah satu unit saja, charge dia adalah RM200 per unit. Tetapi sekiranya dia berada di menara dan keseluruhan floor adalah dia punya, adalah syarikat tersebut punya, maka fee lesen dia adalah RM3,000. Bagi kesihatan dan kecantikan, RM50 per meter square, Bagi pembuatan atau perkilangan bengkel dan kerja kejuruteraan, RM5 per meter square. Bagi aktiviti di bawah trek perniagaan, di bawah penjualan makanan dan minuman, di bawah aktiviti pertanian dan penternakan, di bawah gudang, stor atau penyimpanan barang, kadar filisin dia adalah sebanyak RM3 per meter square. Maksudnya, bila publik ataupun bila pemohon membuat sesuatu permohonan, bagi aktiviti kecantikan, pembuatan dan trek ni, kiraan kadar fee lesen kami akan kira berdasarkan keluasan premis tersebut. Contohnya sekiranya pembuatan dan contohnya sekiranya bagi penjualan makanan, contoh seperti restoran, sekiranya keluasannya adalah lebih kurang 15 Mbps,
kadar filisin adalah 3 ringgit kali dengan 15 Mbps. Itu adalah kadar filisin dia. Okey. Bagi filisin iklan papan tanda premis pula, bagi yang berlampu, kadar adalah RM100 bagi 1 meter persegi yang pertama dan tambahan setiapnya adalah RM15. Manakala bagi yang tidak berlampu, RM200 bagi 1 meter persegi pertama dan tambahan adalah sebanyak RM20. Kalau kita tengok sini, berlampu adalah lebih murah daripada tidak berlampu sebab kami nak mempromotkan supaya pencahayaan. Sebab itu yang berlampu lebih murah daripada tidak berlampu. Okay, ini adalah contoh lesen perniagaan yang mana saya nyatakan tadi. Kegagalan untuk mendapatkan dokumen yang saya bulatkan ni akan menyebabkan yang pertama dia sesuatu syarikat tu tidak akan dapat lesen tetap dan juga dia tidak akan dapat memperbarui lesen bersyarat dia. Ini adalah lesen tahun pertama yang mana setiap pemohon yang memohon lesen pada tahun pertama dia akan dapat lesen ni dan akan dinyatakan syarat yang dia perlu patuhi sebelum dia renewal untuk tahun yang kedua. Sebab itu sebab kalau kita tengok sini taraf dia bersyarat dan untuk dia dapat tetap serta untuk dia renew pada tahun berikutnya dia kena dapatkan apa yang telah dinyatakan di dalam syarat-syarat sementara. Okey, saya ulang semula ya, sekiranya dia gagal untuk dapatkan syarat-syarat sementara ni, dia gagal untuk kemukakan dokumen-dokumen ni, boleh menyebabkan yang pertama dia gagal untuk dapat lesen tetap dan dia gagal untuk memperbarui lesen bersyarat dia. Dan ini bermaksud kalau dia gagal untuk memperbarui lesen dia, dia dah tidak boleh meneruskan perniagaan dia semula dan tindakan penguasaan boleh diambil terhadap premis tersebut. Okey, sebab utama permohonan ditolak atau tidak boleh direnew. Yang pertama adalah isu tangga tunggal yang mana ada premis yang dia tidak ada tangga tunggal tetapi dia gagal untuk mendapatkan kelulusan sama ada daripada bomba ataupun Jabatan Kawalan Bangunan. Dia tidak mendapat kelulusan pelan bangunan daripada Jabatan Kawalan Bangunan dan juga tidak mendapat kelulusan perancangan bagi aktiviti-aktiviti khusus yang telah diterangkan tadi. Tidak patuh kepada keperluan keselamatan bomba. Tidak mempunyai grease trap bagi aktiviti restoran atau kedai makan dan juga dia tidak patuh kepada garis panduan perlesenan. Ini adalah 6 sebab utama sesuatu permohonan lesen tu ditolak dan juga tidak boleh direnew untuk tahun yang berikutnya. Okey. Itu saja. Yang padat dan ringkas ya, Puan Su. Ya, saya. Okey. Okay. So daripada apa yang saya faham tadi, maknanya untuk mendapatkan lesen bersyarat tadi, yang lesen-lesen daripada agensi lain macam Bomba KKM tu belum belum dapat tak apa kan? Buat masa sekarang ni kami telah membuat permudahkan yang mana pemohon boleh memohon dahulu untuk tahun pertama dan dia dibenarkan menjalankan perniagaan tetapi pada tahun kedua dia wajib dapat. Wajib dapat. Maknanya tahun pertama tu kalau belum dapat kelulusan daripada KKM tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah kecuali bagi aktiviti khusus yang telah saya terangkan tadi. Contohnya macam dekat tanah lapang ataupun aktiviti hiburan. Iaitu dia kena dapatkan dulu baru dia boleh beroperasi. Tetapi bagi yang lain, dia boleh beroperasi untuk tahun pertama dahulu. I see. Dan adakah di BKR mempunyai one stop center ke apa ke yang boleh bantu para pemohon untuk mendapatkan lesen perniagaan? Seperti saya terangkan tadi, sekarang ni kami telah menuju ke arah online. Okey, so semua permohonan online, permohonan yang saya terangkan tadi perlu dibuat secara online dan juga di dalam website e-lesen tu ada dinyatakan
apa dia email untuk dihubungi, ada dinyatakan nombor telefon untuk dihubungi. Tetapi kami tetap masih ada lagi pusat ataupun kaunter lesen berpusat di tingkat 5, Menara 2, Jabatan Pelesenan di Jalan Raja Laut. Cumanya mulai tahun depan kaunter tu kegunaannya akan dikurangkan, yang mana majoriti permohonan adalah melalui online. Kira daripada segi face to face tu dah kuranglah. Kami kurangkan. Kalau kurangkan. Itu untuk memastikan ketelusan. Eh? Betul ya, Puan saya. Ya, yeah. Dan juga untuk supaya apa ni, permohonan satu lesen tu macam saya terangkan tadi, mulai tahun depan insyaAllah dia mohon je, dia bagi je requirement basic, dia akan terus dapat lesen dia. Kalau buat masa sekarang ni, dia akan mengambil masa 1 hingga 3 hari. InsyaAllah tahun depan mohon je, dengan syarat dia bayar, dia boleh dapat lesen on the spot. I see. Okay. Dan kita juga mempunyai satu pertanyaan daripada Cik Anita Amin. Adakah CF ataupun CCC diperlukan sebagai dokumen tambahan untuk permohonan lesen perniagaan restoran? Boleh Puan Su terangkan? Untuk restoran, dia tidak ada syarat khusus untuk dia bagi CCC ataupun CF. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang saya rasa Tuan Zamizi akan terangkan nanti. Premis yang mana memerlukan CCC dan CF. Okay, so untuk bagi restoran tak perlu. Tak perlu. Bagi restoran kami lebih perlukan kepada surat sokongan, pelan dan struktur dia sahaja. I see. Okay. Alright, saya rasa cukup jelas tentang apa yang Puan Su terangkan tadi.